Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Saya Kejirni Peters, kelas 11 IPA 1, absen 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat roti bakar. Pertama-tama mari kita persiapkan alat dan bahannya. Yang harus persiapkan ada margarin, teflon kecil, roti tentunya, selai, alat untuk mengolesi margarin dan selainya, serta piring kecil. Mari kita mulai membuat roti bakarnya. Mari kita mulai dalam pembuatan roti bakar tersebut. Kita siapkan margarin untuk mengolesnya dan roti. Oleskan margarin ke seluruh permukaan roti. Memanggang atau membakar roti. Dan mari kita bakar roti bakar ini. Jangan lupa memanggikan roti bakar agar matang merata. Lakukan yang sama kepada roti yang kedua. Nah, ini sudah jadi, kurang lebih nanti jadinya akan seperti ini. Sekarang mari kita oleskan dengan selai ini coklat. Lalu mari kita olesi di seluruh bagian roti ini ya. Olesi roti ini dengan merata agar rasanya lebih enak guys. Tutup roti ini ya. Roti bakar selai coklat ini sudah jadi. Sekian dari saya, terima kasih.